para contractors ataupun para, iaitu satu exhibition yang mempamerkan bukan hanya penglibatan golongan Bumi Putra, kita galakkan dalam sektor binaan, tapi menggunakan alat IBS, satu komponen raw material yang saya pun yakin bukan hanya dari segi ketahanan dia, bahkan juga dari segi kosnya yang begitu rendah berbanding dengan raw material yang sedia ada dan kebiasaan digunakan. Dan ini akan membolehkan kita bukan hanya memacu sektor binaan di negara kita lebih kompetitif lagi oleh kena kos efektif, bahkan juga dari segi aplikasinya agak mudah jauh berbanding dengan dahulu kena ada setengah-setengah kawasan kita boleh guna pakai kaedah fabricated, ya, yang agak mudah dan tidaklah memerlukan kemahiran yang begitu tinggi kena boleh memasang, ya. Contohnya pembinaan rumah-rumah dengan fabricated dan sedia ada dengan mengikut cara-cara dan pendekatan yang telah pun diguna pakai sedia ada. Dan juga ke arah ini, ya, selaras dengan seranan yang amat berhormat pada Menteri supaya kita menggunakan kaedah-kaedah baru, be innovative in whatever we do, dan kita harus mengambil langkah-langkah yang baru untuk pastikan bahawa sektor yang kita terajui sama ada pertaniannya, sama ada sektor-sektor pelancongannya, dan satu sektor binaan ini kajian iaitu penggunaan IBS salah satu dari perkara yang baru yang akan boleh guna pakai. Dan ini pun kita sedia maklum pada dasarnya 70% dah kita letakkan supaya digunakan peralatan IBS dalam sektor binaan, dan dah pun banyak, ya, yang telah menggunakan IBS tapi tidak sampai ke tahap yang amat membangsangkan. Walaupun 70% diletakkan, masih lagi di paras yang agak rendah. Tapi untuk mendorong dan menggelapkan sektor ini, dapat kita jana, pihak MARA bersekali dengan NDSB telah menyediakan satu kewangan, iaitu dana sejumlah RM250 juta, ya, di mana ianya disediakan oleh NDSB dan jaminan diberikan oleh pihak MARA kepada usahawan dan kontraktor Bumi Putra terbabit dalam sektor ini untuk memastikan mereka ini yang kadang-kadang kebiasaan dia berhadapan dengan capital yang begitu terbatas, ya, jumlah kewangan yang terbatas, maka dengan adanya kemudahan seumpama ini yang kita katakan agak mudah, ya, syarat-syarat yang diletakkan tidak seperti pihak perbankan agak ketat sedikit, ya, dan ada guarantor, ada syarat-syarat yang diletakkan, ya, kita simplified sedikit, tapi jaminannya kita telah tapis di peringkat awal oleh pihak MARA kerana kita mengenal pasti siapa sebenarnya pihak kontraktor yang dah agak matang dalam sektor ini yang diperlukan untuk didorong, ya, dan digalakkan untuk maju ke depan besar sebagai usahawan dalam sektor binaan ini. Dan saya berharap ianya akan dapat bukan hanya memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita, bahkan juga menggalakkan penglibatan usahawan-usahawan Bumi Putra khususnya dalam sektor binaan ini. Okey. Jadi Dato' Sri, yang apa yang kita sebut itu yang apa yang MARA sedang lancar yang 10 syarikat penggunaan IBS ini. Ya. Ini yang kita nak galakkan, dan mereka boleh menggunakan dana ini kena dari segi bukan hanya menjadi pengguna tapi pengeluar, ya. Jadi ini yang kita nakkan both side, ya. Bukan hanya the end user nak pengguna, tapi kita nakkan supaya mereka the producer as well. So the supply chain kita mesti develop untuk membolehkan supaya rantaian, ya, mematangkan penyertaan golongan Bumi Putra dalam sektor ini dapat kita mantapkan lagi, ya.